Polres Tabalong bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah Tabalong melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di halaman Polres Tabalong pada Kamis tadi. Simulasi ini bertepatan dengan penyerahan Linmas oleh pemerintah daerah kepada Polres Tabalong untuk pengamanan TPS pada 27 Juni mendatang. Pada simulasi ini diperagakan dari awal proses pemungutan suara yang dilakukan oleh warga dan oleh anggota KPPS yang bertugas di lapangan, hingga berakhirnya proses penghitungan suara pada TPS tersebut. Komisioner KPUD Tabalong Abdillah menjelaskan, pada simulasi ini pihaknya menerangkan bagaimana mekanisme dan teknis pelaksanaan tungsura kepada Polres Tabalong yang dimulai dari pukul 7 hingga pukul 12 siang. Hari ini adalah simulasi oleh Polres Tabalong terkait dengan pengendalian keamanan di TPS. Kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sendiri menyampaikan mekanisme dan teknis penyelenggaraan kegiatan di KPPS terkait dengan kegiatan tungsura. Selain itu, pada simulasi ini proses pengamanan pada TPS juga dilakukan, terlebih saat terjadi kesalahpahaman antara warga dengan petugas pada saat penghitungan suara. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan. KPPS.